Kukang ya, ini sejenis kukang. Dapat laporan dari bapak siapa pak? Bapak Haii. Bapak Haii. Ini lokasinya kita di Jalan Ciparai ya? Jalan Ciparai. Oh. Emang habitatnya emang gini sih, banyak pohon-pohon tinggi kan, sini. Jadi banyak yang kayak gini. Ini juga agak dilindungi, endemik. Kita mau bawa, mau rescue. Mungkin di asimilasi dulu ya. Lepas di hari nanti. Kita buka dulu ya. Videonya ini sehat. Ada kaum. Oh, apa namanya di mana? Di daerah Ciparai itu. Ya, Ciparai. Pom. Oh iya iya, pom bensin yang di Ciparai. Ya, nyebrang, nyebrang ya. Oh dia lagi nyebrang. Bantu buat lepas atau kembali ke pihak BKSDA lagi. Yeah. Kalau lepas lagi kan ada yang telepon suruh dilepas lagi di situ. Saya pikir kalau dilepas lagi di situ percuma. Iya. Yeah. Makanya saya di sini belum lepas di kebon tadinya gitu. Cuma kalau di kebon tadi dilihatin nggak ada pohon pisang. Nggak ada, kasihan. Tapi sih cocok buat dia, cuman makanannya yang nggak ada. Di sini masih banyak pohon-pohon tinggi guys, ngeri juga. Si bapaknya nemu di jalan jam 12 malam. Dia lengket. Ada kendaraan pada lewat kenceng-kenceng lagi. Tentu si bapaknya baik. Satu lagi.
kayaknya udah diserahin ya ke kita. Makasih ya, Man. Ya, sama-sama. Kita mau serahin ke bagian dental. Yuk, tunggu episode selanjutnya. Yeah! Dia sering rescue kukang, tahu karakter kukang kayak gimana, habitatnya di mana. Kemarin kan kita udah rescue kukang tuh dari daerah Warai. Sekarang kita mau rescue untuk kukangnya sehat pangganya. Menurut sukunya sendiri. Kita kasih nama Mormon ya. Kamu ini Mormon. Oh, come on. Dia tindak agresif. Iya, benar sih. Ini jadi sebut gimana. Semi lah. Cuman kan dilindungi. Cuman dilindungi gak boleh lah. Endemik kan. Mungkin agak lama. Karena kita ini mau, rencananya mau dikembali lagi ke habitatnya atau kasih ke BKSDA. Ini buat sementara ya. Yeah. Bisa di sini. Ini buktinya juga kirim. Ntar kita ke BKSDA, bedain lagi. Udah makan kan? Makan pisang dari habis satu. Ini nanti langsung. Kalau jalan langsung nyerang dia. Bukan mana? Ya, uangnya. Beracun guys, hati-hati. Cuman lucu-lucu juga beracun. Kayak itu loh gitu. Kita gak tau malu-malu. Kus-kus kalau di Sunda moka. Moka ya. Belum nyerah. Jadi duduk lagi ya, biar gak stres. Jelasin kalau habitat dia itu di mana? Jadi gini kan, kebanyakan orang bilang habitat kukang itu di hutan, tapi sebenarnya habitat kukang itu di perkebunan. Kalau kita apa sih di hutan ya balik lagi perkebunan, nanti balik lagi ke rumah keluarga. Intinya kayak gitu sih. Kenapa dia bisa balik lagi ke rumah warga kayak gitu pak? Kan cari makan. Sekarang kan lahan udah sama manusia. Hanya jangan ada pemburuan hewan atau penebangan pohon liar. Jadi lantar kan. Tuh. Makanya juga dia bobohan ya. Bobohan bisa, serangan bisa. Serangga, bobohan bisa. Tapi dia penyakitnya omnivora. Segala sih ya. Cuma sayuran gak bisa nih. Gak bisa, sayuran kan bukan iguana sih. Dia mamalia guys. Yeah. Primata maksudnya. Jangan primata. Dia bisa apa? Nulari BC kayak gitu. Terus apa lagi? Kayak manusia aja lah. Kayak tipis itu. Jadi kalau melawan ini, sudah laporin BKSDA. Kita cari tahu. Kukang lovers juga kan ada di kota Palia. Siang udah mulai menipis, habitatnya juga udah mulai terancam.
lestarikan lah hewan-hewan yang lain. Ntar kita lanjut lagi di BKS ya. Salam sekali. Udah di BKS dengan nih coy. Sendiri. Yeah. Semoga cepat sembuh lah. Duh. Oh.